Jadi keempat orang ini diduga telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 285 juta. Suami dari inisial WA dan kemudian ini kemarin pacar dari istri yang berinisial DY. Nah, jadi keempat orang ini diduga telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 285 juta. Ya, akan tetapi sejauh ini alhamdulillah dengan adanya suami yang datang ke kantor kita itu mereka memiliki tiket baik untuk menyelesaikan di wilayah musyawarah yang biasa dikenal mediasi. Namun akan tetapi pihak perusahaan tidak pernah melihat tiket baik ini dan tidak merespon. Sejauh ini pihak perusahaan masih menuntut gelombang perdamaian. Tapi sekali lagi dari pihak keluarga yaitu yang mewakili para tersangka yang saat ini telah ditahan di Polres Metro Tangerang Kota masih memiliki itikad baik untuk menyerahkan seluruh kerugian yang dialami oleh perusahaan. Gitu.